Sementara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Kholil Stakuf menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat, saudara, diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al-Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Pak, poinnya apa, Pak? Tadi... Ya kan sudah diatasi oleh pemerintah. Kita berpegang pada, kita semua ya, ini bukan hanya NU, seluruh masyarakat harus berpegang pada hukum. Apapun kata hukum, mari kita jalankan. Kita tidak perlu ngarang-ngarang sendiri, tidak boleh bertindak sendiri. Semua harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Dan sudah ada hukum yang mengatur itu.